Halo guys, jadi di China sekarang adalah bulan April ya. Bulan April ini adalah bulan yang sangat spesial di China. Jadi gua hari ini vlogging mau pergi ke Tongji University ngelihat bunga sakura, dan ini si Celine, dia baru sampai di Tongji. Jadi kita bakal sama-sama masuk ya ke universitasnya sekarang. Itu teman kita yang selanjutnya. Halo. Halo. Halo Ko. Hati datang lagi. Halo, halo. Halo. Kelihatan bangunan yang di Tongji ini baru semua sih. Kalau di kampus kita ya, di apa? Di Chau Tong atau di Putan, semuanya mungkin gedungnya rada lama ya. Iya, jadul. Wih, keren banget, dia juga ada kasih sungai kecil, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini gue ngerasanya bukan ke kampus sih. Terus rasanya kemana? Rasanya ke taman ya. Hari berasa healing ya kalau di kampus ini kayaknya ya. Iya. Gue pun kalau datang ke kampus ini jadi semangat ya gitu. Yang jadinya di kamar mungkin capek, lelah, baru bangun tidur, kalau sampai ke kampusnya ngelihat secantik ini pun jadi semangat. Ya vibes-nya beda aja kayak beda. Di kampus gitu. Iya. Itu apa tuh yang kamu pegang karton itu, Pin? Ini adalah kursi piknik. Buat sakura. Oke guys, kita udah sampai di posisi pohon sakuranya di Tongji ya. Kalian bisa lihat di kiri kanan nih pohon sakuranya guys. Bentar. Yeah. Pretty. Mantap. Gak ada cogan di sini tinggi. Oke, kita mau foto-foto dulu. Ntar kalian melihat dokumentasi kita gimana foto-fotonya ya. Yeay. Yeah. Nah, follow IG kita untuk lihat foto-fotonya. Follow IG kita buat lihat hasil fotonya. Yes. IG-nya apa nih? Chelsea Tani. Tani Andiani. Celine Topan. Oke. Bawa kursi untuk foto kayak gini ya. Bentar satu. Ini bagus ini. Ini biru ini. Bagus kok, kayak ada yang jatuh. Oke, jadi di sini kita masih foto-foto. Yes. Jadi saya jadi bagian logistik dulu. Yeah. Ada kamera, ada tas, ada backpack. Jadi kita hari ini bagi tim. Ada tim tim apa? Tim logistik. Tim logistik, tim MUA. MUA. Ada tim stylist. Stylist. Ada fotografer. Okay. Terus kameranya sekarang mati. Iya. Yeah. Gantinya foto-fotonya pakai iPhone. iPhone berapa? iPhone 20. Yuk. Ya, sekarang saatnya Lionel untuk foto. Terlalu jauh, aku nggak dapat. Oh, gininya rada rapet. Aduh. Kita harus foto berlima sih. Oh iya ya, belum. Nanti kita minta tolong orang aja. What? Dia mau kemarin juga ada yang lucu-lucu duduk ini tuh. Ayo Lionel, gimana perasaannya? Oh, sangat
gimana ya, wow gitu, karena gue nggak nyangka di China itu ada sakura. Gue kira sakura itu eksklusif untuk Jepang doang. Cuman ternyata gak usah jauh-jauh, ke Tongchi aja udah bisa ketemu sakura di sini. Bagus lagi tuh, silakan lihat kiri kanannya. Hai. Halo. Hai. Cool Lionel jadi fotografer. Yang punya bangku. Ini kurang tinggi malah. Ayo. Mana ya? Oh, kayaknya mau. Ini. Ayo. Yuk, ini ya, jadi Weni nanti mau bantuin untuk supaya daunnya bisa jatuh. Yuk, yuk Wen. Yuk. Oke, siap-siap. Jangan nama kuacang, we. Sorry. Gimana first impression sakura Tongchi? Bagus banget, top marco top, mungkin yeah. Sama Jepang pun gak kalah. Free lagi? Iya free maksudnya. Entrance-nya free, gak usah pakai fee. Oke, kita foto-foto dulu ya guys, bye-bye.